Oke, sekarang saya sudah berada di ruang tunggu para penumpang stasiun Rangkas Bitung, sedang menunggu kereta api komuter line Merak datang di jalur 3 stasiun Rangkas Bitung dengan tujuan akhir di stasiun Merak. Sekarang saatnya lokomotif dinas CC201 akan pulang ke depo lokomotif Rangkas Bitung setelah berdinas kereta api lokal Merak yang rangkaiannya sudah tersedia di jalur 3 stasiun Rangkas Bitung. Oke, berhubung sekarang saya sudah membeli tiket kereta api lokal Merak, sekarang saatnya saya akan masuk ke dalam kereta api lokal Merak yang sudah tersedia di jalur 3 stasiun Rangkas Bitung. Nah, ini dia yang ada di sebelah kiri adalah rangkaian kereta api lokal Merak yang akan saya naiki pada hari ini. Sekarang sudah tersedia di jalur 3. Oke, sekarang saya sudah masuk ke dalam rangkaian kereta api lokal Merak yang masih sampai sekarang masih belum diberangkatkan, masih menunggu jadwal keberangkatan dari jadwal seharusnya yaitu pada pukul 13.50 menit waktu Indonesia Barat. Thank you.
Nah itu dia guys, lokomotif dinas CC201 sudah mulai merapat ke rangkaian kereta api lokal Merak yang akan saya naiki pada hari ini. Oke guys, ini kereta api lokal Merak persiapan mau diberangkatkan pada pukul 13.50 menit dari jalur 3 stasiun Merak, dari stasiun Rangkas Bitung. Oke.
ada yang kosong tuh udah berangkat, kan ada Oke, sekarang pada pukul 13:59 kereta api lokal Merak yang saya naiki sudah tiba di stasiun Jambu Baru. Pada pukul 14:01 kereta api komuter lain Merak atau kereta api lokal Merak berangkat kembali dari stasiun Jambu Baru. Saya ucapkan selamat datang di kereta api lokal Merak dengan tujuan akhir di stasiun Merak dari stasiun Rangkas Bitung. Harga tiket kereta api lokal Merak dari stasiun Rangkas Bitung menuju stasiun Merak hanya Rp3.000 saja yang saya bayarkan. Tentu harganya bisa terbilang murah kan?
Oke, sekarang saatnya kereta api lokal Merak yang saya naiki berangkat kembali dari stasiun Cikausal. Thank you.
Karena mau menang penalti deh. Bener sih, kalau penalti itu menang loh. Dulu TikTok kan sih. Iya, Thank you.
Oke, kereta api lokal Merak yang saya naiki di sore hari ini sudah tiba di stasiun Karangantu. Oke, sekarang kereta api lokal Merak yang saya naiki sudah tiba di stasiun Tanjung Baru. Oke, S35 sudah dibunyikan. Sekarang saatnya kereta api lokal Merak berangkat dari stasiun Tanjung Baru. Thank you.
tiba di stasiun Cilegon pada pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kereta api lokal Merak ini telat 2 menit dari jadwal seharusnya. Persiapan berangkat dari stasiun Cilegon pada pukul 15.18 menit waktu Indonesia Barat. Pada saat ini sudah menunjukkan ini ya guys, sudah waktu sore hari menjelang ke malam hari. Berangkat kembali dari stasiun Cilegon. Ini dia bangunan stasiun Cilegon, kurang lebih seperti ini. Oke, meninggalkan stasiun Cilegon, kereta api lokal Merak pada sore hari ini meninggalkan pada pukul 15.19 menit. Ngomong
Persiapan masuk stasiun tujuan akhir, tujuan saya yang terakhir yaitu di stasiun Merak. Dan sekarang saya mau siap-siap dulu untuk turun di stasiun tujuan saya yaitu di stasiun Merak, yang tepatnya berada di dekat pelabuhan Merak. Oke, sudah berhenti. Sekarang sudah menunjukkan pukul 15.38. Pada saat ini kereta api lokal Merak sudah tiba di stasiun Merak pada pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat. Oke, sekarang saya sudah berada di depan stasiun Merak. Dan di depan stasiun Merak ini terdapat rel yang gak aktif. Jadi di stasiun Merak ini bisa terbilang stasiun yang sangat unik ya, karena stasiunnya diapit oleh dua rel sehingga bentuknya kayak pulau, yaitu rel yang berada di belakang stasiun dan di depan stasiun. Hanya saja rel yang berada di depan stasiun Merak relnya tidak aktif. Dan tepatnya stasiun Merak ini berada di dekat pelabuhan Merak dan berada di paling ujung barat pada Pulau Jawa. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat dari sebelah stasiun Merak bahwa yang ada di bagian depan dan belakang stasiun Merak terdapat dua rel. Rel yang berada di depan stasiun relnya tidak aktif dan rel yang berada di belakang stasiun relnya aktif, sehingga sekarang stasiun Merak terlihat kayak pulau. Oke teman-teman, video akan saya cukupkan sampai di sini saja dulu. Kita insya Allah akan berjumpa lagi di video saya berikutnya. Apabila teman-teman suka dengan video saya, maka jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.